Assalamualaikum dan apa kabar kepada siapa saja yang menonton. Kami adalah Barangization Dudes. Kita dah lama tak buat video. Berapa lama? 2 bulan. Last video short film. Last video short film. Link video short film ni di FKL kan. Korang dah tengok belum? Tengok dekat channel kita orang. Tengok ah video-video kita orang kat situ. Okay, ini adalah Sembang Palatau episode 3. Tiga lah. Selalu Sembang Palatau ada 3 orang je. Tapi kali ni ada 4 orang. Okay, Sembang Palatau awal ni kita nak main game lah. So, game dia adalah dapat inspirasi kita tengok talk show Jimmy Fallon. Cerita kita ni kita buat lagi kan? Game dia True Confession. Dalam salah satu kertas yang kita tulis ni adalah pengalaman hidup kita orang. Dalam ni ada satu yang fake, ada satu yang betul. Ikut giliran lah. Yang pertama Apek, jadi Zizi akan pilih. Untuk Apek, pilih satu atau dua. Jadi Apek akan buka. Kalau Apek buka, dia dapat yang fake, dia kena tipu lah. Kena kita kena teka. Jadi kita akan diberi masa 1 minit untuk bersoal jawab dengan Apek. Dan kita akan bagi jawapan kita orang. Tengok ini adalah betul ke ataupun salah. Kita mula True Confession. Latali latali tapom. 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 Z. Satu. Satu. Correct. Aduh. Aku pernah masuk pertandingan karaoke open kat Bibeli. Waktu tu juri cakap suara aku macam mau EF dan menang dapat nombor 3. 1 minit mula dari sekarang. Okey. Macam mana tadi kau menang? Aku masuk pertandingan nyanyian. Kalau kau buat dekat Bibeli, aku menang dapat nombor 3. Dah jawab. Waktu tu dah jam 6. Lebih kurang jam 6 dah jadi. Dah jam 6 sama tak pecah lagi tu. Dah pecah. Mawi tahun dulu. Mawi dah jawab waktu kita dah jam 4. Betul, serius. Aku nak Mawi bro. Ini salahnya dia beri. Okey, lagu Mawi yang kau minat. Okey, lagu apa yang kau menang dengan aku? Aku menang waktu tu lagu waktu tu baru-baru Adul Saleha. Adul Saleha dia punya ni. Jap, waktu album satu, album yang first kali. Ni, Cinta Hakiki. Macam mana dulu? Berayar ku di kabar. Okay. Alright, kau rasa kencing lah. Dia kadang orang minat ni, dia tak berani nak masuk. Ni tu kau. Okay, kau betul ke salah? Salah. Aku salah juga. Betul. Itu jawabannya. Kau pernah salah. Tadi lah, tadi tamplong. Oh, Min. Alright, so aku pilih. Tak apa, aku pilih. Time aku sekolah rendah, aku pernah baling batu kat senior ni. And sampai sekarang aku tengok muka dia ada parut. Set mulai dari sekarang. Okay, waktu tu dah jam berapa yang kau baling tu? Aku tak ingat dah jam apa, tapi sekolah agama aku ingat time tu. Time tu time rehat, main baling-baling. Aku geram kat belakang pokok. Oh, sekolah agama tu sekolah jubatan. Tak suka baling batu. Dia orang main baling bola ni, bola lantun ke pernah dulu sekolah? Bola cok. Bukan bola yang melantun. Yang masuk 50. Oh, bola lantun. Okey, okey, okey. Kan main hujung-hujung. Aku tak dapat dia, aku gerak pakai batu aku balik lah. Sob. Kena berada. Dia menjerit, nangis sob. Jaga tengok hidung dia berdarah. Itu aku senyap, tak ada orang nampak. Sampai sekarang jumpa, parut dah lagi, parut batu. Ya, dan sampai sekarang aku rasa bersalah lah. Sebab muka dia dah tak hidup. Tak ada kau confess ke? Tak ada, betul lah. Kita tanya dia lah. Lepas tu kita pilih lah. Tak cari kau macam confess ke? Kau kalau benda tu betul, kau kena menipu kau. Ya? Okey, bila kali terakhir yang kau jumpa brother tu kau nampak ada parut? Dah lama lah, tapi time tu dah besar. Bongkar-bongkar lah. Kompeng lah. Sekolah. Satu sekolah agama, tapi dia sini aku. Macam dia, kau dah jadi 5, dia dah jadi 6 lah. Eh, aku tak suka orang mak ni. Kau tak suka sebab apa? Sebab dia sini lah, dia belagak sikit. Okey, dah. Betul ke tipu, Pak? Betul. Betul ke tipu ni? Aku rasa salah, yang dia ini yang kena baling dia. Tipu kan? Aku rasa betul. Jawapan betul?
Jawapan yang sebetul-betul kan? Betul. Kosong sekali dia. Kosong. Betul-betul kan? Nani? Jadi penuh! Burung batu air. Burung batu air. Ini apa ni? Ini apa? Ini apa? Batu. Burung. Ini aku menang. Asal tak ada kosong ke bro? Asal burung menang. Asal burung mana tadi? Aku ingat burung lemah. Aku buat burung kan? Engkau buat air. Aku buat burung. Oh ya. Good. Aku pernah dapat keputusan perbezaan Namji masa form 3. And go. Eh, waktu form berapa ni? Form 3. Form 3. Pertama ke? Ke examination? Dia peperiksaan pertengahan tahun eh. Dia ada yang sebelum trial kan? Pertengahan tahun. 6G waktu. 6G. Masa subjek kita ada 8 subjek tu lah. Kau pergi 9. Kau pergi sekolah ke tak ni? Pergi. Dah, dah ada berapa saja eh? Dia 6G. Apa GNG? Dah ada D. Apa yang lulus? Apa yang lulus? Apa yang lulus? Yang lulus? Aku rasa JK lah. Bodoh BM gagal. JK? BM gagal. BM gagal. Kau nak boleh? KZ. Betul ke tipu? Aku tengok muka dia ni, muka educated. So aku rasa... Educated lah. Aku rasa betul lah. Betul. Betul tu. Sebab tak ada muka educated tu jauh lah. Betul lah. Okay, jawapan pun salah. Tak ada ubah-ubah. Jawapan dia... Betul. Pemang kau dapat apa? Lepas masa pemang tu aku ni lah study hard lah. Aku lepas peksa tu masa kan masa peksa pendengar tahu kan dia tu jumpa ibu apa. Mak bapak kena datang. Oh ni yang mak aku jeling tu. Mak aku tenung tembus pada bapak aku kena kat sini lah. Mungkin educated tapi tak ada otak ni. Eh apa? Satu dua. Dua. Oh ya, saya macam ni kesama belajar tu. Aku pernah berak dalam seluar masa pun aku sekolah. Okay, sabar. Okay. Berak sejak. Rendah. Tadi dah satu. Tak, itu ada pas sampah tu. Ini dah boleh berak. Ini dalam seminggu, dua minggu first sekolah. Tu baru masuk sekolah tu. Ini perhimpunan, dia pernah perhimpunan yang dekat tapak luas tu. Jalan Dewan. Dia yang depan kelas. Kau tahu kan, beratur depan kelas kan? Time tu biasa dia tak kena hujan dia. Weh, kau bayangkan lah. Tak, ini dia lepas perhimpunan tu. So beratur tu dia ni sebelum masuk kelas. Tahi jatuh kat ni lah, keluar ni lah dalam. Tak, dia merekat ni. Lepas tu aku berak ni. Lepas tu siapa pula bau bulu. Memang kesian. Tak bodoh kau tadi. Takut tak ada orang yang pior lah. Oh, dia satu lagi. Aku tak jadi kawan dia. Tak jadi kawan dia. Tak jadi kawan dia. Lepas tu tak nak pergi toilet je. Dia ni segan tu. Aku segan tu. Kau berak ke tidur je kelas? Tak. Dah bagi kelas. Bagi daring lah. Dah beratu. Bagi daring lah. Beratu. Kan kira beratu. Lepas tu aku tak tahu nak buat apa. Orang terberak. Orang dah bawa. Masing-masing dah. Jadi buat berat. Udah siap. Aku dah puluh lah. Ni dah, dah ambil poin. Kalau dah besar muka je ni, rasa kecil ni semua kena. Betul. Aku kata betul lah sebab dari satu aku pernah tapi aku macam terus ke tandas lah. Waktu-waktu sekarang aku kena cikit dan semua. Aku rasa salah sebab tadi kau kecil kau berak. Betul lah bagi aku betul. Aku betul. Aku rasa salah lah kau kecil. Aku betul lah sebab dari satu kan. Siapa tak pernah berak, kamu memang benda satu lah. Aku tak pernah bodoh berak kan dari satu. Lepas kat paper dulu, sekolah. Eh, betul itu. Betul. Okay. Siapa yang betul? Siapa yang ibu bodoh. Mana aku pernah berak. Aku dah cakap, dia kok kecil. Tapi ini adalah cerita seorang muda. Satu kelas dengan aku. Cerita dia lah. Oh, ya. Yeah. Aku ada kat situ. Okay, kita buka lah yang sebaliknya tadi kan. Aku pernah, time sekolah aku pernah bercerita dengan cikgu BM aku. Penipuan kau. Tak padan kalau aku. Weh, dah mesti comel kan. Tak lah bercerita dengan cikgu, tapi kecil. Konek sah mana. Kau ni yang betul kan? Tadi aku cakap dengan cikgu. Ni yang betul. Aku pernah lempang muka kawan aku dari belakang waktu kelas Inggeris sampai jerawat pecah.
Kau jadi pohon jangan jadi pohon. Lepuk bagi. Opa, dia betul tak kenal. Balik ke kereta, urut aku. Bagi kau bijak sikit. Aku tak kena marah dengan itu, aku kena marah ni. Oh, cuba dia balik ke kereta. Pasal, Fairuz, behave, you are perfect. Perfect? Azizi, I don't know what you tell lah you. Pek. Aku pernah nak terlibat dengan gay kotik. Gay what? Kotik. Itu kotik. Asal kena tipu. Jadi kau ingat orang boleh percaya lah. Memang saya sebab payung lah. Payung koyak lah. Okay, itu aja betul. Aku pernah patah kaki. Tak jalan. Tapi aku tak pergi mana-mana hospital. Dan kaki aku tak sihir. Apa power ke? Aku tak tahu kanan kiri. Dia lutut. Aku tak ingat. Aku tak tahu patah atau tak. Tapi memang aku tak jalan. Kau patah pasal getak lah. Aku tak sure lah. Tak serius je. Patah ke tak. Tapi tak tahu dong. Tak pergi mana-mana hospital. Tengok kaki kau. Bengkok lah. Tak tahu. Aku tak tahu. Patut kau jalan seksanya kan? Kau tak ada motor sendiri. Bodoh je. Bapak buat kerja motor semua. Aku nyesot tu. Nyesot tu nyesot. Takut. Itu je yang kita main hari ni. Boleh follow IG kita orang, Twitter kita orang. IG barang belum ada. Tak ada buat pun. Ini masing-masing lah. Tersedia IG kan. Kita boleh follow semua orang nak tengok perkembangan kita orang. Kita pun bukannya orang social media sangat. Saya kita orang yang perlukan korang lah. Korang suggest apa? Akulah ceritanya korang nak. Apa yang kita nak sembangkan? Kau macam kau nak punya. Okay. So, alright. Itu saja daripada kami. Balai DJ Shadows. Subscribe. Like. Share the videos. Comment jangan lupa. Comment jangan lupa.